Terus gimana sih nanggepin customer yang kayak gitu tuh, Mbak? Kan kadang bikin aku kesel tuh. Iya, Kerja kalau itu capek, iya. dapat kayak gitu. Gimana ya? Kayak udah risiko sih ya, Mbak. Udah terkenal naik ya harus siap apapun kondisinya, apapun dapat kayak kejutan lah, kayak dapat customer yang rese-rese kayak gitu ya nggak apa-apa. Kan itu rezeki juga kan, Mbak, dari Allah. Kayak ya ya dijalani aja lah, pasti udah dapat gantinya, walaupun nanti ada cuman ambil tiga yang belakang ambilnya banyak-banyak kan nggak tahu kayak Iya, gitu. benar benar benar. Terus Positive kalau thinking. terus hal unik apa sih yang Dewi tuh pernah alami selama jadi fotografer keliling di situ? Yang pernah saya alami yang unik ya, Mbak, ya ini mungkin entah pengalaman buruk atau pengalaman yang lucu. Saya itu pernah keciduk Satpol PP, Mbak, di sana. Iya benar. Ya, Waktu itu PPKM PPKM itu. ya betul. PPKM darurat. Waktu itu Juli awal, kalau nggak salah. Saya tuh nekat naik ke atas hari Minggu, kalau nggak salah itu. Karena mikirnya, mana mungkin sih di sana ada PPKM gitu kan, bahkan di jalan gitu kan. Akhirnya saya nekat ke sana, naik pakai motor, saya berangkat sendiri sama adik saya kebetulan. Saya naik di sana, loh, ada yang itu ke apa, yang foto-foto tuh masih ada teman-teman, maksudnya yang mau minta foto juga ada yang di sana itu. Terus saya tawarin, masih dulu kan, masih kayak face to face ya, kayak masih nawarin kayak door to door gitu ya. Terus ada beberapa juga yang nggak mau, ada juga yang mau. Terus jam sekitar jam 10-an lah, Kak, jam 10-an, jam 12 itu kok patroli Satpol PP itu banyak banget. Yang lewat tuh kok Panik banyak ya. banget, eh, udah deg-degan. Aduh, gimana ya? Kayak gitu kan, Mbak. Aduh, gimana ya gitu. Hanya kan di situ udah ada bapak parkirnya, Pak Yono, bilang, "Ah, gak apa-apa deh," kayak gitu kan. "Gak apa-apa, dilanjut aja fotonya." Lah, saya kan merasa, "Oh, ya sudah, gak apa-apa lah," gitu kan, Mbak. "Gak apa-apa lah," gitu. Terus saya ke foto, selesai, selesai, selesai. Lah, tiba waktunya itu mau jam 3 sore, itu udah kok orang-orang pada pergi semua ya, Mbak. Aku kaget, loh, kok udah parkir pergi semua, kemana gitu kan. Terus Pak parkir bilang, "Nah, nunggu, nah, nunggu," gitu. Tapi saya kan nggak nge, waktu itu kan saya moto orang. Terus akhirnya ditanyain lah sama bapak-bapaknya TNI waktu itu kan, waktu itu gabungan Satpol PP, Dishub, Polri sama TNI. Ditanyain, "Mbaknya dari mana," kayak gitu kan. "Saya dari Boyolali, Pak." "Loh, Boyolali kok sampai Jawa Timur ngapain?" Ya gitu kan, saya udah, aduh, matilah aku gitu. Nah, gini, saya cuman anu, Pak, foto-foto kayak gitu, Mbak. Terus dimintain kartu identitas saya, boleh pinjem KTP atau enggak SIM-nya gitu kan. "Saya punyanya SIM, KTP, Pak." "Enggak apa-apa," gitu kan. "Enggak apa-apa," gitu. Jadi kasih tahu, "Loh, Boyolali jauh banget, ngapain ke sini deh? Kamu tahu nggak ini PPKM darurat, nggak boleh main gini-gini lah." Cepet aku kayak gitu. Terus, "Bagaimana, Pak, saya salah, Pak, saya gini-gini." Terus, "Yaudah, kamu mau vaksin, kamu mau rapid apa mau pulang?" Kayak gitu, Mbak. Saya bilang, "Pak, Ditawarin saya ya. tuh iya," untungnya ditawarin, Mbak, nggak langsung dimasukin ke itu, kayak kayak mobil angkutan itu loh, Mbak. Terus saya bilang, Langsung diciduk ya. "Pak, saya pulang aja ya," gitu. "Oh, ya udah, pulang aja, nggak usah main-main, ini kan PPKM darurat ya." Terus, "Ya udah, Pak, makasih, saya pulang." Padahal itu kondisi saya sama adik saya, Mbak. Terus kayak, ya Allah, pertama ikut kerja kayak gitu, kayak campur aduk lah, Mbak, dulu itu. Lucu. Itu tahu kayak kita tuh niatnya mau kerja malah diciduk Satpol Ya, PP gitu kan. bener, bener, Mbak. Dan itu banyak banget, Mbak, petugas itu banyak banget, kayak semua tuh ngerubung ke saya gitu, kayak, "Ah, salahku apa?" Kayak gitu loh. Ya Allah, lucu, lucu, Mbak, lucu, lucu juga sih. Ngeri-ngeri sedap pokoknya, Mbak, di sana. Itu sih yang unik selama mau setahun ini di sana, gitu. Malah bikin apa ya, pengalaman baru gitu kan, Ya. habis diciduk Satpol PP gara-gara foto. Iya. Nah, kayak mungkin keinget juga mungkin apa mbaknya itu ya yang pernah saya tegur kayak gitu. Saya tuh nggak inget sama itu nih, Mbak, namanya, cuman karena orang takut ya, Mbak, ya gugup kayak gitu sih, Mbak, langsung pergi aja. Cuman Langsung ya pulang makasih ya, sih, Mas. masih tapi saya juga akan mengucapkan terima kasih juga ke bapaknya karena udah menegur saya, kan waktu itu saya juga salah juga gitu sih, Mbak. Itu waktu masih PPKM yang ketat itu nggak sih? Ya, itu yang awal banget, Mbak. Tanggal 3 Juli kalau nggak 2 Juli kalau nggak salah itu. Oh, waktu masih marak-maraknya COVID kayaknya ya. Ya, betul, Kak. Nggak boleh main ke sana kemari. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Bye.